Penuh punya. Maklumlah, surau tu baru dibuka pada orang ramai. Betul-betul-betul. Jadi kita kena pergi awal. Nanti tak ada tempat. Betul tak? Betul. Macamlah. Murih ada ke? Asyik makan aja. Bila nak kurusnya? Puasa besok kan? Jadi besok je lah aku kurus. Sekarang, makan dulu. Dekat surau pun ada makan-makan ke? Iya, Jarjit. Satu bulan puasa, satu bulan itu banyak makanan. Makan bila buka puasa, lepas solat tarawih, makan lagi. Semua sumbangan dari orang ramai. Hari-hari makan percuma. Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Ada. Ramai. Semua pun dah balik. Sebab nak pergi awal ke surau. Nak cuk tempat. Takut nanti ramai orang. Surau baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Alasan je tu, Opa. Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Mana ada? Hai, dah tu. Ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Pergilah. Apa? Niat tu apa? Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Ya, semuanya bermula dengan niat. Dah pergi siap. Kata nak ke surau awal. Baik, Opa. Upin, tunggulah aku. Cepat, Upin. Dah nak maghrib ni. Cepatlah ni. Dah malam, lagi nampak cantik.